aktiviti hari ini kita orang akan doublekan tulang nih. So, ni ha. Potong. Itu tampal ke sini. Ke bawah ni. Kita orang dah standby plate hari tu. Tengok. Bawah ni. So, baru dapat letak kain. Kalau tak ada ni, tak dapat letak kain. Double tulang, lepas itu tempat duduk atau kasih kain lagi. Lepas tu habis kering ni, nanti kita orang akan buat letakkan lantai. Okey geng, ini keadaan selepas kita orang pasang lantai tadi. Ini kita orang letak dia, belum sapu gam. Jadi kan bawah tadi tulang lantai dia kita orang dah standby, sekarang ni kita orang dah test. Semuanya okey lah. Ni ya, kita orang ni dah potong standby. Bawah tu ini macam biasalah baru tadi. Tinggal nak sapu gam ya. Sama macam ni. Ini tadi tempat duduk. Ini keadaan belakang dia. Aku buat ni dua lapis je. Tapi dekat belakang ni tadi ada kepingan fiberglass. So dia macam ni. Mana? Jauh juga pek situ. Macam ni rupa dia. Aku letak kepingan papan untuk tempat duduk. Lepas tu aku bubuh gam supaya dia tak lari lah, guna gam ni lah. Habis ni kita orang buat ni, baru aku akan buat bagian transom pula. Bagian transom ni aku dah standby. Yang ini aku dah grind sikit. Dia mesti di grind, nanti kalau tak di grind gam nanti tak nak lekat. So mesti di grind guys. Sampai ujung ni kain nanti mungkin sampai sini sajalah ataupun sini sikit aja. So lepas tu akan ada kepingan satu lagi. Kita orang sini panggil sapat ataupun kotak pembahagi dia. Nanti sebelah sini kotak umpan hidup, sebelah sana tangki, supaya nanti air tak bercampur dengan minyak. So tak payah pening kepala. Yang ini semuanya okey sudah. Tak lama lagi boleh siap. Pas habis semua ni, baru aku buat ni kepingan tepi ni. Kita orang panggil lepe-lepe, tempat tu berpijak nanti. Kecil je, 2 inci je aku guna. Macam aku cakap tadi, kita orang buat macam ni dahulu supaya dia punya lantai nanti final. Nanti kita orang akan bagi final layer. Benda ni dia sudah lekat, so tak perlu bimbang lagi. So ini sampai dalam sana, setiap ni sampai depan pe belakang. Sampai ada juga sisi. Tujuannya untuk hole dia punya lantai dahulu. Kita ambil dia punya position dahulu. Lepas ni kita orang taruh gam tu. Senang je cerita. Okay, macam ni lah keadaan dia. Gap. Ni transom dia. Nanti kita orang akan lapiskan lagi. Mungkin aku letak dalam 3 lapis kot. Betul. 1 kali wovin, 3 kali kain. Tengoklah nanti. Belakang dia ni boleh kikis, buang sikit-sikit. Trim kan, nanti kita orang akan cat bawah ni sikit. Oh, sudah hampir habis. Ni pula pemasangan kayu sisi ni. Menggunakan vice apit F, apit G. Tu dia punya position. Cara dia senang je. Tebuk. Pasang ni, pasang skru. Tebuk menggunakan drill. Menggunakan hand drill, lepas tu kuncikan. Senang je. Lepas tu sebelah ni kita orang dah siap. Lepas tu sebelah sana pula. Kalau dua-dua dah siap, yang ni tepi ni kita orang akan grindkan balik supaya dia bulat. Sama juga dengan tepi ni, ini akan kita orang akan grind sampai dia tak nampak. Ini pun sama. Jangan sampai ada warna lagi.
sampai itu kain fiberglass dalam nanti nampak, supaya kalau nak letak gam dan kain nanti dia senang lekat. Kalau kau letak terus atas ni, dia orang akan nanti mudah tercabut, dia tak grip. Aku gunakan dua jenis skru, yang ni 1 inci, yang ni pula 2 inci. Kalau tempat yang kurang curve macam ni, aku gunakan 1 inci je. Tapi kalau yang kuat curve macam kawasan ni, macam tu, ni kuat curve, aku gunakan yang 2 inci. Ha, tengok ni, ha, kenapa dia lepas ni. Kita orang akan grind ataupun trim bagian sisi ni supaya dia bulat. Yang ni pun sama, kita orang pas buang dia punya color, ini labelkan balik. Tengok, ha, ni. Okey geng, inilah keadaan dia yang kita orang dah grind tadi. Ha, tengok warna, sampai warna dia pun dah tak ada, skru tadi pun dah cun. So lepas ni boleh letak kain dalam 2 lapis. Okey, ni adalah langkah yang terakhir sebelum cat. Kita akan bungkus kayu sisi dan lantai. Lepas ni sapu gam. Tengok. Ini sama dilakukan 2 sisi. Potong-potong biasa dulu, nanti kita potong balik. Oh, dah okey. Macam ni je geng. Ha. Tuh dulu. Tak gitu. Ni kira dah siap lah. Ni kita orang dah sapu 2 lapis. Ha, lakukan pada keseluruhan semua kayu tu. Lepas tu aku pasang pipe. Ini macam biasalah. Senang je letak gam, sapu lain, letak tinggal sana. So, ini lebihan nanti yang tajam-tajam ni kita orang akan trim nanti. Ha, itu dilakukan pada keseluruhan bot untuk mengelakkan benda-benda tajam. Sebab fiberglass ni kalau dah kering, ada yang ni tajam, dia kena buang ataupun kena gosok. Contohnya macam ni lah. Gosok menggunakan kertas pasir. Lakukan pada keseluruhan bot. Nah, ni spot belakang yang aku cakap. Sebelah ni tangki minyak. Sebelah ni tempat umpan hidup. Tu lubang drain air. Proses dia sama macam aku buat yang ni hari tu. Tebuk, letak, lepas tu sapu gam. Aku buat ini satu, sebelah sini satu, sebelah sana satu. Yang ni, yang dua ni untuk lubang air buang sendiri. Okey geng, hari ini kita akan membuat proses mengecat sebelah dalam, iaitu langkah terakhir. Tapi sebelum tu aku ada modifiednya sikit. Ada gam lebih tu aku tambah sikit lah. Apa yang patut nanti korang tengok lah apa guna dia. So yang ni kita akan cat warna kelabu. Tapi kalau ada gam lebih lagi, aku kan mungkin aku kan buat dalam ni ada warna merah. Situ ada merah juga, situ pun ada merah. Tapi tengoklah nanti kalau gam cukup. Ini adalah induk warna untuk buat cat. Untuk buat cat dalam, yang ini cat dalam, dia mudah je, menggunakan resin ataupun gam tadi. Ini aja yang tinggal. Ni. Yang ini adalah resin ataupun gam tadi, dan ini adalah induk warna. Kita orang campur yang induk warna ke dalam gam ini, so akan terjadilah cat dalaman. Ini adalah contoh yang aku dah buat sebelum ni. Tengok, buat warna kelabu. Yang ni dah jadi warna kelabu. So proses dia senang ya, macam yang aku cakap tadi. Resin campur dengan induk warna, jadilah macam ni. So inilah jadi cat dalam. Inilah yang akan disapu pada
kosan dalam bot nanti. Kosan ni prosesnya senang saja. Lepas tuang campur, gaul, tuangkan sapu ke seluruhan bahagian macam ni. Inilah jadi dia, macam inilah contoh dia warna kelabu ni. Okey geng, dia senang je. Kita orang tak boleh bancuh banyak sekaligus. Ni aku bancuh selalunya aku guna 200 gram, tak banyak, sikit-sikit. Kalau guna banyak-banyak nanti bancuh banyak, nanti ada terkering, sendiri juga yang rugi. So sebelum tu gaul-gaul sikit. Gaul-gaul sikit tengok. Okey. Ni aku letak 200 gram ni dulu. Okey. Tak banyak, sikit je dulu. Bancuh sikit-sikit. Lepas tu agak-agak dalam 200 gram, aku letak dalam 2 ml lah untuk hardener menggunakan ni. Okey. Okey, cukup. Ya. Yeah. Letak dalam, lepas tu gaul. Proses dia sama macam kita sapu kain gam. Simple saja. Gaul. Lepas tu boleh sapu. Tipsnya jangan bancuh banyak sekaligus, sikit-sikit je. Kalau bancuh banyak rugilah, nanti dia jadi beku. Okey. Sekarang kita pun dah ready. Okey, jom kita pergi mengecat. So, kita sapu dulu, tengok. Bagian hadapan ni memang aku buat kasar. Tempat ni kan selalu licin. So, aku akan buat macam ni lah. Sapu tebal-tebal, geng. Jangan takut. Okey geng, bot telah pun siap dicat sepenuhnya. Sekarang ni proses nak peel off masking tape dia lagi. So hari ni kita orang tunggu dia kering sepenuhnya ataupun sampai besok. Macam ni lepasnya geng. 15 kaki buka 4 kaki setengah. Spot tangki, spot udang hidup. Tengok depan, okey dah cat semua. Ini pun dah ready, dah atur. Tadi aku peruntukan, bukan tadilah, semua peruntukan cat ni aku buat dalam 4 kilo. Memang banyak lah. Tapi aku sapu tebal-tebal. So, pos hati tak ada nampak macam berbelang ataupun ada shadow. So, yang ni cemerlang. Proses mengecat dia cemerlang. So, tinggal ni yang peel off je. Buka je pak. Kupak ya. So dengan ini sudah selesai sudah pembuatan bot, tinggal nak keringnya dan turunkan nanti. So oke, mantap geng. Nantikan video kita akan turunkan sambil tes bot nanti. 15 kaki buka 4 kaki setengah macam ni lupa dia. Ini design yang aku nak. So thank you geng. Gelak pusing depan tu ah. Heboh jauh gila depan tu. Mantap geng. Tu dia geng, full speed. Mantap geng. Okay geng, lepas ni aku try tengok macam mana. Tolong test 2 orang, tapi so far memang mantap. Thank you.
Okay, geng. Semoga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Tapi aku tak tahu nak buat apa nanti. So, layan je lah buat video ni buat sekarang. Okay, geng. Thank you, geng.